Diduga ini pembantaian satu keluarga ya. Satu keluarga di mana kepala keluarga si bapak sudah meninggal dunia dan anak yang masih kritis itu ibu. Satu lagi, Meta, tolong. Satu aja. Untuk bapak terdapat luka tusukan di bagian kepalanya. Yang kami dapatkan dari TKP itu kurang lebih 3 tusukan di bagian kepala. Untuk anak tidak terdapat luka atau bacokan sayatan dari benda tajam. Kemungkinan anak meninggal dunia karena benda tumpul, baik itu pukulan atau bantingan. Untuk ibunya sedang kritis, kita berikan penanganan pertama untuk dikirimkan ke rumah sakit. Semasa hidup keluarga korban ini dikenal cukup baik, mudah bersosialisasi sama tetangga juga, rajin beribadah, makanya saya nggak percaya dengan adanya musibah ini gitu. Nah, kemarin sore ya ngeliat gitu, lagi jalan ke rumah orang tuanya dari sana sebelah sana. Nggak apa-apa, baik-baik. Ya ini lagi kita dalami, apakah ini bagian dari perampokan atau memang murni pembunuhan. Tim identifikasi sedang melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari keluarga terdekat dari korban.